Saya itu adalah Taman Huri. Tahun 80 masuk ke wilayah Kidul Pasar selaku ketua RW 7. Kemudian juga dipercaya sebagai ketua LPMK, itu berarti kan sebagai koordinatornya RW-RW di Kelurahan Sukoharjo yang membagi wilayah dari 7 RW itu. Dan untuk LPMK ya, LPMK itu depannya saya ini untuk periode yang kedua. Kan begini kan daerah pejuangnya, kemudian setiap sering terjadi gerilya. Kemudian saya memberikan apresiasi pada arah-arah pejuang itu dengan sebutan bagikan bunga mawar yang harum baunya tanpa dipromosi, harumnya sudah kemana-mana itu. Sehingga dengan daerah pendidikan, daerah santri, ada daerah pejuang. Nah, tenaga ini yang saya sampaikan bahwa sosial, saya sampaikan pada warga, pekerjaan sosial itu membutuhkan satu keikhlasan dan waktu dan sebagainya. Kalau kita hanya, ya sudah, saya sampaikan dunianya anak-anak sekarang sedikit di situ, mulai kerja semua. Sehari-hari itu di kampung kita itu penuh dengan kegiatan.